السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الحمد لله الذي نور قلوبنا بنور الهدى وجعلنا من المؤمنين ولم يجعلنا ضالين. الحمد لله الذي جعلنا من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. الحمد لله الذي لم يجعل رزقنا بيد غيره بيد غيرنا. الحمد لله الذي ستر علينا عيوبنا. الحمد لله. Syukurlah, terima kasihlah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang memberi, yang melapukan, yang mencerahkan segala hati-hati kita semua ni dengan nur hidayah. Apa dia hidayah? Tunjukkan daripada Allah. Hidayah, hada, yahdi, hidayah, mana tunjukkan daripada Allah. Nampak bila Tuhan tunjuk, Allah mencerah, maka nampak. Walaupun akhirah sekalipun nampak. Akhirah tu jauh, dunia tu dekat. Ambil daripada dana, dunia dekat je. Hak ni mudah nampak. Ikut royak. Kalau royak sikit pun nampak sedikit. Royak banyak sama telah je dekat nampak. Tak cermin pun nampak. Itu dia. Maka hak tu dunia nama dia. Ada pun akhirah. Hak tu yang jauh. Itu dia panggil. Hak tu nampak, tak nampak tu atas, atas tajam ya Allah beri kepada kita ni.
Ya Allah Ta'ala bagi kepada kita ni tajam nur hidayah yang boleh kita nampak. Yang boleh kita nampak, yang boleh kita bergari. Tajam tu. Tu dia deh. Maka kita dah nampak lah. Cumanya sohak yang kita doa saat ni tu, Allahumma arinal haqqa haqqan. Warzuqna tiba'ah. Doa ni ni kena baca setiap-tiap hari. Setiap-tiap masa, setiap-tiap hari insya-Allah Allah boleh nampak kerja sebenar tu, boleh nampak kata sebenar. We boleh turut perkara yang sebenar. Hak ni payah juga. Payah juga. Nak turut perkara yang sebenar tu pergi payah juga. Nampak dia payah dah. Turut pula dah. Allah. Wa arinal batila batilan. Ya Allah. Boleh nampaklah akan kami yang batil. Boleh nampak kata batilan. We nampak kata batilan yang palsu. Oh alhamdulillah sungguh deh. Kita Tuhan bagi ni nampak dunia benarlah, nampak akhirat. Nampak akhirat ni semacam mana syahid orang panggil. Siapa kita nak ukur tak boleh ke? Syahid ghaib. Alam akhirah ghaib. Alam dunia syahid. Anak ukur tak boleh dua tu. Tapi kita nampak. Jadi itulah. Warzuqna tiba'ah. Hak balik jahat. Warzuqna jtinabah. Minta Allah menjauhkan. Arinal haqqa haqqan. Warzuqna tiba'ah. Wa arinal batila batilan. Walazukna jtinabah. Itu dia ni. Habis takat tu. Maka saya rasa hak ni tu banyak ke orang ingat belakang dah. Itu dia ni. Dan juga kita kena kenal empat perkara ni ulama sebut ni dah. Kenal Allah, kenal amal Allah, kenal diri, kenal seteru Allah. Empat perkara ni kita patut tanda we ingatlah. Satu kita kena kenal Allah. Kenal kerja Allah. Allah tadi ada. Kena diri, kena seteru Allah. Nanti tengok sebentar lagi. Hak yang kita nak sambung hak belum daripada 10 yang 10 hari Asyura dak bergaduh dengan Asyura tu. Tak ada kita nak cerita sampai 15 perkara tu. Insya-Allah hari ni kita cerita 15 perkara tu. Heret lagi. baik. Cuba terah tanda. Terah tanda. Orang ada kolam. Orang ada kalai. Cuba ambil buk haluh tanda. Ulama kata, biar Ibrahim Syakit, Ibrahim, ia kata, sekira kalau seorang itu hidup 200 tahun. Lau asya mi'atai sanatin. Wala ya'rifu hadihil arba'ah. Halaysa syai'un ahakka bihi minan nar. Itu dia. Tak siap kita ni. Jadi kita nak update, kita nak gapo dia panggil, nak muhasabah dah. Kita nak muhasabah. Kita nak kira dah.
amal-amal yang kita dah buat-buat saat ni tu setara mana kah gapo yang tuklun hak kurang di mana, jatuh di mana, kita akan tambah, akan bayar kelik. Ha, tu dia ni. Insya-Allah Subhanahu Wa Taala, saya minta tanda sikit sebab ulama kata kalau hidup 200 tahun pun tak pakai rawah. Mereka ni akulah. Walaisa syai'un ahakku bihi minan nar, daripada ni aku. Mana ni aku lah yang lebih mustahak dengan mereka itu. Walaupun ia hidup 100 tahun, 200 tahun sekali. Haa, tanda kat ayah. Satu, tengah ji hari ni, we boleh so ni, tak apa dah. Haa, we boleh so, tak apa dah. So sehari, tak apa dah tak. Haa, lahana kat ayah. Tak nak main kita ni, lahana kat ayah weh. Kita ngaji sekali, we boleh so, tak apa dah. Gitu tak mamadah kita. Tak apa dah. So pun tak apa dah. Apatah dua. Tadi apatah tiga. So tak apa dah. Saya ngaji mula lagu tu. Saya ngaji mula lagu ni. Bila sudah ngaji tu, saya buat kesimpulannya. Aku mengaji hari ni, apakah yang aku dapat? Apakah yang aku dapat pada ini hari? Tu tajuk kita dah. Tu dia. Maka, cik tengok. Boleh gapo. Boleh sekia-sekia tu gapo. Tak boleh tu gapo. Tu dia dah. Abu Darda kata la an ata'allama mas'alatan ahabbu ilayya min qiyami layla. Demi Allah, aku belajarkan satu masalah lebih kasih kepada aku daripada berdiri semalam ni. Berdiri semaya sunat ambil semenjak daripada awal malam sampai ke akhir subuh. Subuh, masuk subuh. Itu panggil qiyamu laylah. Berdiri satu malam. Itu dia. Aku lebih kasih daripada qiyam laylah. Cuba kita ada ganti perasaan ni. Sayalah kita. Nak tinggal mengaji, nak tinggal belajar. Saya sebab berdiri satu malam ni. Ada ke tak seramah-ramah kita ni? Selama umur ni, selama kita ni, ada kedek orang berdiri semaya semalam ni sampai cerah. Ambil daripada maghrib sampai subuh. Orang azan subuh, baru berhenti ibadah kepada Allah. Saya nak tahu kata ramai-ramai ni, ada kedek? Gini. Orang yang ada cuba tekiak kau satu. Tengok boleh ke tak? 10 orang. Qiyam laylah. Qiyam laylah. Apa qiyam laylah? Ambil daripada awal malam. Qiyam. Mana kata semaya sunat. Baca Qur'an, zikir, istighfar, taubah. Tak ada tidur-tidur. Tak makan, tak tidur, tak jenera, tak habis. Ibadat sekalian malam. Ada ke tak? Tahulah. Tahulah. Moga tak tahu bila tanya ni. Ada ke kat mah? Hak tidur tak jenera ada. Tidur tak jenera duduk kelipah. Kelipah dah. Pula keramat. Ada? Ada tu. Hak ni eh. Hak dua amal ni. Semalam, panggil semalam mi ni. Ada. Berasa pun tak nak ada ya. Kalau gitu nak ukar beg mana? Kita nak pergi tang om lagu mana? Jawabnya la an ata'allama mas'alatan. Demi Allah, aku belajarkan satu masalah. Sabit tu hari ni kita boleh satu masalah. Satu masalah. Satu soalan serta jawapan
Kita panggil jawapan. Hak sebenar jawapan. Jawapan. Bukan jawapan. Tapi kita panggil jawapan. 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 Arab tu. Dia panggil bahasa kita dah. Masya Allah. Tu dia. Kalau gitu, we ada perasaan ni lah. Tanda pak karu hak sana. Mudah-mudahan kita boleh satu masalah hari ni lebih kasih daripada qiyam, lebih kasih kepada akunya daripada qiyam lailah berdiri satu malam. Kamah kata tong non kah babo keep rank tam ibadah. Nana oyak kata tak ada orang. Dai ke insya ya tung subuh. Tu pun. Tu dia panggil tak semalam mai lagi tu. Dia kena ambil di awal ni. Jarilah. Pendek kata jaril sangat-sangat lah. Maka yang kita nak lagu tu kelebihannya kita kena kita kena gapo? Kena ni untuk royak ni. Belajar satu masalah. Supaya kita ngaji hari Ashura kemarin lah. Kita ngaji Ashura kemarin. Nawaklah mana seperti sedekah setahun. Pergi kita kecek mari. Sedekah satu hari seolah sedekah setahun. Ialah sedekah pada hari Ashura. Sahabat ni pakat sedekah belakang tu. Tak rugi orang tak buat. Tak rugi orang tak sedekah pada hari Ashura. Seperti sedekah setahun. Masya Allah. Adalah seperti ia sedekah setahun. 360 hari ni banyak. Sedekah satu hari pada makna sedekah setahun. Ini orang panggil sedekah hari Ashura. Besar ni Muhammad dah hari Ashura. Bagi orang tak buat kok. Sesar rembah pala lah. Sesar di akhirat isyak dia. Sebab dia tak buat. Hak dia tahu dah. Lepas tu berat pula dah. Berat pula dah. Digantikan oleh Allah 700 dirham. Tiap satu dirham yang dinafkahkan di dalam taat ke Allah. Pada hari Ashura tu. Kata dianya. Gapura ni. Tuhan ganti tu ganti dah. Lebih berat pula dah. Daripada 7 petala langit. 7 petala bumi. Lebih berat di sisi Allah daripada 7 petala langit dan bumi. Yang ketujuhnya Allahu Akbar. Terdia tak? Siapa yang sedekah dengan satu dirham daripadanya diganti Allah atasnya 1,000 dirham. Masya Allah, 1,000 tu yang ganti. Tu dia berasa-berasa supaya Madinah lah. So tu yang ganti 1,000. Baitul Maqdis 500, Mekah 100,000. Masya Allah, orang belanja di Mekah tu. So 100,000 satu, 100,000 orang di Mekah lah. Orang belanja di Mekah. Habis tu orang di kiring sangat tu. Bila orang nak pergi Mekah gak, nak tupai masuk kata, belalah tak banyak pun dia 100 kot, tak apa dah. Minta pergi belanja di sana, tu orang nak buat gitu. Minta pergi belanja di sana, kita bui 100 kot tu. Dia tu ambil duit 100 kot, kita tokok belanja di sana. 100,000 dah. Masya Allah, kalau orang tahu berebut lah. Serta hati luah lah. Hati pun luah. Tahu pun luah. Tak ada apa dah. Supa lauk. Masya Allah deh. Minta tanda satunya.
Satunya gapo sakni. Kalau orang tu hidup 200 tahun pun wala ya'rifu hadhil arba'ah ay arba'ata asya'a falaysa syai'un ahaqqa bihi minan nar. Makanya tak adalah suatu yang lebih mustahak. Bahkan orang tu lah mustahak dengan neraka. Sesuai dengan neraka, tak sesuai dengan syurga. Itu dia deh. Mana weh satu. Tanda ma'rifatullah. Dua. Ma'rifatu amalillah. Tiga. Ma'rifatu nafsihi. Pak. Ma'rifatu aduwillah. Pak karun. Pak karun ni kena tahu semua. Satunya ma'rifatullah. Kena Allah. Yang kedua kena amalillah. Yang ketiga kena nafsihi. Yang keempat kena aduwullah. Pak karun ni. Pak karun ni kena kena kita-kita semua kena tahu. Kena kena sungguh. Mana kena Allahnya? Maklum dah. Kena Allah ni kita maklum dah. Kalau kita nak mengaji itulah sifat 20 tu orang panggil mengenal Allah. Sifat 20 tu. Yang keduanya ma'rifatu amalillah. Kena amal Allah. Apa kena amal Allah? Ulama tafsirnya an ya'rifa anna Allah la yaqbalu minal amal illa ma kana khalisan liwajhillah. Dia kenanya kata Allah tidak terima daripada amal kita ni malaikat ma kana khalisan liwajhillah. Tu dia apa ma kana khalisan, hak yang bersih kerana Allah je hak dia terimanya. Yang tak bersih, dia tak terima. Ni orang panggil kena amal Allah. Dia panggil lagu tu. Ma'rifatu amalillah. Kena amal Allah. Kena Allah. Kena amal Allah. Apa kena amal Allah? La yakbalu minal amal illa ma kana khalisan liwajhillah. Itu dia. Yang ketiga pula kena diri. Kena diri lagu mana? La yastati'u an yarudda syai'an mimma yaqdillah alaih. Ya'ni yarda bima qasamallahu lah. Kena kena diri dengan maknanya kita kena kata tak kuasa nak menolakkan sesuatu daripada apa barang yang hukum oleh Allah di atasnya. Yani redolah bima qasamallah. Kena redolah hak Tuhan bagi, hak Tuhan menentu pada azal. Allah menentu pada azal, kita kena redha. Baik jahat zahir. Zahir baik, jahat baik. Bukan zahir baik, zahir jahat. Sama ada zahir jahat, zahir baik kena redha. Sebabnya minallah mimma yaqdillah alaih. La yastati'u an yarudda syai'an mimma yaqdillah. Yakni yarda bima qasamallahu lah. Itu panggil kena diri. Siapa kena diri? Kenal Allah. Gitu deh. Payah juga ni. Yang keempatnya ma'rifatu aduwillah. Yang keempat kena seteru Allah. Masya Allah. Kena seteru Allah dan seteru dirinya. Wa aduwi nafsihi. Itu dia. Seteru Allah Ta'ala nya ialah syaitan lah. Seteru kita pun syaitan. Itu dia. Habis.
Ha, mudah kita nak memecahkan. Fa'an ya'rifahu bisyari fayajziyahu bil ma'rifah hatta yu hatta yaksiru ataupun yukassirahu. Ha, boleh kita memecahkan nafsu kita. Sahabat tu kena-kena juga. Ya, nafsu yang ada di kita ni pun, nafsu ammarah tu, seteru juga. Ha, sebab nafsu ammarah ni, apa yang panggil? Ammaratum bisu, ia sangat menyuruh dengan jahat. Innan nafsa la ammaratum bisu, sangat menyuruh dengan jahat. Innan nafsa la ammaratum bisu. Ha, dia panggil nafsu ammarah nama dia. Ha, nah tanda gigi. Ha, hari ni kita boleh ngaji pak. Ha, boleh kena pak bari. Ha, pak bari. Makna kita kena pak ni, kena Allah. Kena amalillah. Kena gapun diri, kena seteru Allah. Ha, tu dia ni. Pak karo ni mesti kena. Kalau tak kena pak karo ni, kalau hidup 200 tahun sekalipun, kata dia, tidak mustahak mereka nengako wa na'iyazabilai. Haa, tak silah nengako. Betul dia? Haa, bagus. Haa, habis setakat tu. Haa, kita pergi kepada orang kita duduk tangguh. Haa, gapa? Haa, doa duduk dicar tu, doa tu Adam. Haa, munasabah kita duduk di bulan Muharram lagi ni, doa hodok dicar tu adalah doa tu Adam alaihi salam. Kita bacalah masa kita berdoa ketika semaya taubah pun tak apa. Ha, ketika sudah tawah pun tak apa. Molek orang nak pergi umrah ke apa tu hafal we ingat. Ha, tapi tak syekh ada royak dah. Kebanyakan syekh ni royak dah. Ha, nu hodok dicar nu. Mudah-mudahan Allah Taala terima doa kita sebagaimana Allah terima doa Adam. Ha, kena ingat kita semua. Alah nak kamah kita. Ha, kamah kita dia betul ni tak? Doa kedah tu kamah ni. Ha, ingat belakang lagi eh? Ha, sudah lah. Lah nak ingat belakang kedah lagi weh. Hak dah dicor tu. Ha, hak dah dicor tu. Ingat belakang kedah lagi. Ha, siapa ingat dah kod neng nak tengok apa orang. Ha, kau nak terima kasih dulu. Kau nak terima kasih dulu eh. Ha, sebab demo dok on mari ni. Ha, 15, 16, 17 orang lebih kurang. Ha, 17 orang lebih kurang ni kita minta dengan Allahnya belilah harta dia, belilah masa dia, belilah jiwa raga dia. Bi anna lahumul jannah. Ha, doa dulu dengan bahwasanya bagi mereka itu syurga. Itu hebatlah syurga. Jannatan na'im, jannat adnin, jannatal jalal. Ha, semua syurga lapar. Minta Allah Taala balas syurgalah kepada kami semua, khasnya kepada mereka 5-17 orang. Ha, yang beri sumbangan doa di pagi Jumaat ni, pagi yang bahagia, pagi yang mulia ni, buatlah. Ha, gapo yang kita nak buat di pagi ni, buatlah. Ha, kita doa dah tu kat mah tu, amin je sikit, amin. Ha, deh. Ha, kadah kita jidah napredu duduk di Malaysia kadah deh. Ha, bolehlah. Ha, kata-kata nak hipo buat kelik, ya boleh. Ha, tapi nak peracah sampan sikit. Yang kita nak lagi sikit dah. Ha, untuk nak menyudahkan pondok kita 20 buah ni, nak tu rasanya tak banyak benar dah. Ha, kalau bila habis tu kita tutup lah. Ha, siapa yang ingin berasa nak sumbang, berasa nak tolong, berasa nak beri lagi, hari ni kita buka lagi. Ha, sutar ya kita tengok tu berasa pun tak taknya lagi lah. Ha, deh 200
95,000 lagi cukup serta dengan api-api siap. InsyaAllah subhanahu wa ta'ala deh kita tandalah hari ni dah. Bagi siapa yang ingin berasa nak own lagi, nak masuk lagi untuk nak menyudahkan pondok. Lepas tu kita pakat mari tengoklah. Yang kita dah sokong sikit sebanyak ni dah. Mudah-mudahan deh menjayakan urusan kita. Mudah-mudahan menjadi tebusan kita daripada azab, daripada murka Allah, daripada seksa Allah di akhirat nanti insya-Allah. Nak lagi 295,000 dah insya-Allah. Siapa nak on 1,000 tu saya nak tanda lagi. Nak lagi 295,000 siap dengan pengupah, dengan api siap. Ya tengok dia derahnya Tuhan bagi rezeki deh kepada kita semua alhamdulillah. Nak tengok ni, belum pada nak pergi kepada cerita ni dah. Saya nak tanda ni bulan Muharram ada lagi. Bulan Muharram ni dia ada lagi. Kita doa lagu ni. Mudah-mudahan ada orang umur 500 ni kita minta tanda lah. Siapa nak umur 500 pun jadi sorek. Nak lagi 295 orang. Ni ada orang umur 500 ni. Siapa nak umur 500, saya nak buat pun jadi sorek. InsyaAllah. Bila tutup, bila cukup, saya tutup lah. Peluang ke amasa kita ni bukan semua. Bukan ada semua. Siapa ingin berasa nak bantu, cepat-cepat. Cepat-cepat. Untuk kita nak buat tempat belajar. Tempat belajar. Sahabat dari hadis sebut kata, siapa yang suka an yanzura ila untaqa illah minan nar. Cuba kita perhati hak. Hak gapo hak Rasulullah kata. Siapa-siapa yang kasih, siapa yang suka, yang kasih nak tengok kepada orang merdeka daripada api neraka. Orang dapat kelepasan daripada api neraka ni. Siapa yang kasih tengok kepada untaqa illah minan nar. Itu dia. Falyanzur ilal muta'allimin. Mari dah 1,000 ni. InsyaAllah. Itu dia. 295 tinggal 294. InsyaAllah hari ni boleh pun 90 orang insyaAllah. Tolong check sikit. Tolong check sikit kat anak dia. Tolong check belakang weh. Sekali, dua kali, tiga kali. Tolong check tak apa dah. Ada orang murah hati dah. Tengok telah mama kita tu. 31,000 ya orang sore dia. MasyaAllah. Tuhan buka dia dah. Allah MasyaAllah. Tuhan buka dia. Itu dia deh, MasyaAllah. Baiklah. Saya tanda sore baru ni. 500 sore. 1,000 sore insyaAllah. Deh, saat ni saya raya kata nak 295 deh. Nak tanda sini. Bila cukup saya buat lah. Ada ikhya saya buat. 0907. Hanya ada orang 500 lah. Saya buat dengan hak saat ni nah. Nanti sebentar lagi kita doa supaya Allah kabulkan. Saya pun dah cek juga Tuhan terima banyak dah. Tuhan terima banyak dah. Tu lah akhir dah takik tangan betah weh. Akhir tangan binapok tiok ni dah. Binapok lubeh tiok. Bila kita binapok lubeh tiok tu mana kita sungguh. Allah sungguh. Apa Allah sungguh lah. Allah tahu kata kita sungguh. Maka dia beri insyaAllah. Ambil daripada sekuk sampai ke 1,000, 2,000 ni kita doa semua. Supaya Tuhan tukar dengan syurga dia di akhirat. Hari ni hari Jumaat weh. Ingat molek. Ingat belakang lah. Bahkan dia mau tahu dah kata. Kiamat tak tahu bila. Kiamat tak tahu bila. Sungguh. Tapi tahu kata hari Jumaat. Lepas tu. Bila kiamat tu hari Jumaat. Kita nak buat kerja dek dah hari tu. Dah kedak weh. Cuba kita gamak tengok. Dah kedak. Kita nak buat amal pada hari kemat tu dah kedak. Berasa pun tak nak dah ya hari tu. Berasa pun tak dah je nak buat amal hari kemat dah. Sebab tu belum pada kiamat. Hari ni tak kemat lagi ni. Alhamdulillah weh.
Hari ini tak berlaku lagi kemah. Alhamdulillah. Nyawa pun tak ada lagi. Alhamdulillah. Tua pun tak sehat lagi. Alhamdulillah. Banyak karo kena syukur kepada Allah. Banyak karo lagi. Syukurlah kita kepada Allah. Bagus. Maka Nabi kata, siapa nak tengok, suka nak tengok kepada orang Tuhan melepaskan daripada niaka, fal yanzur ilal muta'allimin, maka hendak kelih kepada orang muta'allim, orang belajar ilmu syarak, orang belajar ilmu syarak, insyaAllah Tuhan bagi kepada orang tu dapat lepas daripada niaka kat mah. Apa toh kita buat sare, buat pondok ni yang kelebihan ni, buat sare, buat pondok, buat tempat, buat asrama untuk orang mengaji. Orang ni orang dapat muntaka, orang dapat muntaka ilah minan nar, dapat kelepasan daripada neraka. Pas kita buat tempat wikriya, kita boleh tak? Saya rasa pun tak kena jawab dah. Saya tak jawab pun, kaum ibu sendiri pun jawab sendirilah. Jawab sendirilah kat nurul kita tak? Boleh ke tak kita orang menolong ni? Kita orang buat sare ni. Allah. Tak ada kena duk royak panjang. Sebab orang panggil cacin nyata dah. Sebab pun duk royak sokmo-sokmo tu lah. Betul tak? Ya kita duk amal suku sembah atas dunia. Nak kan ke apa? Kalau kecek bad look tu kata nak syurga je. Nak kredonya. Nak ke syurganya. Dua tu yang kita nak. Ya Allah, ya Tuhan kami. Kita nak doa ni. ni orang umur 500 ni. 500 lah. Siapa nak umur 500 lagi, dia jadi sore. Jadi ada. Sebab tu kita doa lah. Supaya mereka yang beri nafkah pada hari ni, kanak kita yang berada di Saiburi, Saiburi pun jaring, orang yang bui pada hari ini, saya nak doa gini. Minta we tu hebalahnya we lebih berat daripada 7 lapis langit, 7 lapis bumi, semacam mana hari Asyur. Doa lah sebab benda ni tak ada mustahil pun. Tak ada halangnya apa pun yang Tuhan nak beratkan kebaikan yang kita buat di bulan Muharram ni. Minta we tu hebalah itu hagati lebih berat pada sisi dianya daripada 7 lapis bumi, 7 lapis langit. Itu dia nah. InsyaAllah kita dapat berjaya bersama, kita dapat jakoh kaki kanan kita bersama untuk menuju kepada syurga Allah bersama-sama. Amin. Kita nak duduk sutar je atas dunia ni. Nak duduk sutar je, sama tara je. Gitu dak kat mah weh, gitu dak. Cuba kita cek umur kita masing-masing ya. Ada orang ada dengar ni umur 90 dah. Pas umur 90 dah ni gak ada apa hari dah. Lahana Ghazali. Apa? Ghazali pula dah. Di Malaysia program deh. Orang Malaysia ni boleh dak? Kita pun sebuah salah nak cari nombor dah lah. Baru ni tak leh deh. Ada usaha tu tak leh baru ni. Pakai demo duk pun mari gitulah. Ya boleh orang duk Malaysia pun mula kita nak buka banci dah. Ni orang umur 500 ni kita jadi seorang nah. Amin. Minta tu hebalah syurga. Nanti nak doa sebentar lagi berlaku. Allahumma adkhilna wa iyyahumul jannah. Allahumma adkhilna wa iyyahumul jannah. Sekarang ni boleh dah 5 orang alhamdulillah. Nak lagi 290 orang. 290 kali 1000 tadi ya. InsyaAllah. Minta lah ya Allah, nak minta ikut dia. Minta we to have we berat hak yang kita belanja hari ni. We lebih berat daripada 7 lapis langit, 7 lapis bumi di akhirat nu. Kita kena timbang belako. Kena timbang belako. Timbang belako amalan kita ya Allah, kamu nilailah. Ya Allah, ini bulan Muharram. Ya Allah, bulan Muharram lepas kemarin je 10-11, kemarin 11, hari ni 12. Ya Allah, salah ke tak kami minta lagu ni?
supaya akan beri beratlah belanja kami, zikir kami, apa yang kami buat kebaikan semua hari ini. Salah kedak, ya Allah, kami minta kepada kamu supaya kamu memberatkan akan kebaikan kami di hari ini, akan khairat kami, sedekah kami, sumbangan kami hari ini will lebih berat daripada 7 lapis langit, 7 lapis bumi. Salah ke, ya Allah? Tak salah saya rasanya. Akan kuasa, akan maha kuasa, ya Allah, akan boleh beri bagi yang kami tak minta. Apatah yang kami minta, ya Allah? Amin ya rabbal alamin. Ha, tu kita minta lah tu. Ha, mana orang yang buat kerja hari ni, kalau Tuhan terima gak, boleh lebih berat daripada 7 lapis langit dan 7 lapis bumi. Sebab kita doa ni hak bukan hari Asyura. Adapun hari Asyura tu, dia notis mari dah. Dia tai tua mari dah. Lebih berat daripada 7 lapis langit, 7 lapis bumi. Masya-Allah. Allah tu dia deh. Amin, amin, amin. Ha, saya dak kelih tengok, nak tengok ada ke dak orang hak, orang telatah-telatah. Ha, kosong pak uti. Ha, kosong pak uti, satu depan, dua depan ikutlah. Kosong pak uti. Ha, dak tengok tak ada lagi ni. Ha, insya-Allah Tuhan bagi. Sebab kita nak sokong agama dia. Amin. Ya rabbal alamin. Amin. Ya rabbal alamin. Mudah-mudahan kita semua ni dapat merdeka daripada niaku Allah. Niaku Allah ni panah. Niaku Allah panah. Tak usah buat kelola lah. Tak usah buat kelola lah. Beta tak? Tak usah buat kelola. Main kata, oh, ulah duk boleh. Ada orang umar 500 pula ni, yang kena 12 ni. Tak, siapa nak pegur dengan dia? Siapa nak pegur dengan haksan ni? Cukup sore lah. Ha, 500 kot sore lagi cukup. Ha, 2, 3, 4 orang baru, 4 orang baru, baru 4 orang baru. Itu dia, Masya Allah. Ha, pihak yang apa dipanggil, tak usah kelola dengan aku lah. Biasa dengar demo tu lama dalam masa dia pondok lagi. Ha, demo tu dia kata, dia kata kena. Ha, demo tu dia kata kena, ulah duk boleh. Allah, orang mari 1,000 ni. Allah, 1,000 dah. Ha, nak lagi 290 orang. InsyaAllah. Secepat mungkin. Widah dalam bulan Muharram. Widah dalam bulan Muharram ni, saya rasa tak serupa belanja di bulan Muharram dengan bulan tidak Muharram. Kalau cukup hari ni, saya tutup hari ni lah. Kalau cukup esok, saya tutup esok. Cukup lusa, saya tutup lusa. Ha, kemungkinan ni, sementara lagi gampang orang buat hari semua tu, saya akan bilas semua. Ha, supaya tak sebi lebih banyak. Ha, sekali dengan api, sekali dengan mengupah necang ke apa semua tu, nak laginya 290,000 lagi tutup. Ha, cukup projek kita di tahun ni. InsyaAllah Allah menjayakan kita. Allah beri izin. Allah izin. Ramah Tuhan tak izin. Tapi kita ni Tuhan izin. Alhamdulillah. Ha, FC kita semua pakat tolong, pakat sokong, pakat berdoa ni. Ha, maka tidak adalah balasannya melainkan syurga Allah Subhanahu wa ta'ala, a'lal jinan. Ha, dia setinggi-tinggi syurganya, kita doa lagu tu lah. Baiklah, kita nak pergi kepada apa yang kita, hak Nabi kita temu dengan Iblis. Iblis. Nabi panggil, ya mal'un. Hei, orang kena laknat. Sebab tu nama kita ni, kena panggil bimolek lah. Nama kita, nama anak kita, gampun. Kena panggil molek. Kalau dia tak kena pun dah. Haa, tu dia deh. Tak nama anak tu lah. Tak we molek lah sikit nama tu. Masya Allah. Nama anak kita tu lah. Tak we molek sikit. Gok. Amu. Masya Allah sungguh deh. Tu dia. Macam-macam dah hadap hari tu lah. Oh, nak ban yai pun payah. Haa, tu dia. Baik. Sambil Nabi kata, rubba qari'il Qur'an wal Qur'an yal'anuhu. Ha, tu dia. Banyak orang baca Qur'an. Tapi Qur'an dia laknat, laknat dia supah. Qur'an dia laknat atas dia tu, Allah. Banyak orang baca Qur'an, tapi Qur'an dia laknat atas dia tu. Khabar ke tak weh?
khabar kedok kata Quran adalah anak kita ni, kak ayah kita jahat weh, khabar kedok banyak orang baca Quran. Dia tak kena tu salah. Tak kena baca tu, dia kena, ya salah itu. Eh, supaya kita nak komen sikit misal kata. Kalau kita baca Fatihah, baca Fatihah bahasa Allah kederah sikit, laju eh. Ia kena berdua, ia kena berdua. Ada biasa dengar kedok orang baca Fatihah, bunyi bek tu, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dia dak sembahyang, dia dak baca Fatihah. Tapi Fatihah laknat tu. Sebab apa? Sebab dia baca lagu tu makna dia berubah. Makna dia berubah cerak orang baca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Saya rasa tak payah cari orang baca lagu tu. Dia berasa pun tak payah cari orang baca lagu tu. Ha, ni orang 500 ni. Yang ke-74. Okay, 500. Siapa nak pergi dengan dia boleh. Ha, nak kosi dengan dia. Ha, boleh dibelanja. Belanja syurga, belanja lepas titik sirah. Amin. Hari ni hari Jumaat. Nah. Ingat molek hari ni hari Jumaat. Hari kemat dah hari ni. Tapi tak kemat lagi. Allah, rebut banget. Rebut peluang ke amasya kita. Tak kemat lagi. Alhamdulillah. Ha, ni orang umar 500 dah. Ha, jadi yang kena, yang ketujuh. Ha, sekarang ada nanti yang ketujuh, yang kelapan. Yang ketujuh, yang kelapan insyaAllah. Itu dia dia. Orang baca Kro'el rupa saat ni, Kro'el laknat. Mana laknat? Ha, tengok-tengok. Kalau baca iya, mamadah kita, cuba terjemah ke bahasa Melayu. Orang baca Fatihah, bunyi iya kanak budua iya kanasta'in. Makna gapo mamadah? Ha, tanya mamadah. Orang jawab pun tak apa, tanya mamadah. Itu dia. Ha, banyak orang tanya mamadah. So, orang mana mamadah? Ha, mari orang tanya. Ha, orang tanya mana mamadah? Ha, itu dia. Ha, Pok Yu kita. Amboh, Pok Yu lah anak Pok Yu weh. Allah, orang baca iya ni, setara mana salah? Laknak setara mana lalu? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tak ada tasydid. Tak ada baca iyyaka tu. Setara mana salah? Masya Allah. Allah, saya kejut gah. Dia kata 150 ribu tak? 150 ku. Alhamdulillah. Hahaha. Allah, nak tunggu juga hari ni. Nak tunggu tengok ada ke tak kosong pauti. Tak apa. Kita tunggu. Tuhan taufik boleh. Tuhan izin boleh. Ha, tu dia. Cuba royak ke mamadah weh. Allah, kerana senyap berat ni. Kena laknat kok mana, setara mana salah lalu. Orang baca iya kan. Tak ada tajdid, tapi kena jaga semua. Hadap semaya ni. Buat kita hadap semaya semua kena jaga. Perut, rakwang. Kat hati deh. Sebab ke apa? Sebab berubah makna ni kata Quran laknat. Ha, nama kita nak mengaji. Apa syaitan laknat, syaitan kena laknat, syaitan kena laknat. Hak ni cerak. Kita ke baca Quran nama ke Quran laknat ke. Kita laknat Quran laknat syaitan. Ya malun, Nabi kata. Kita kata alaihi laknatullah. Ha, dia baca gitu. Ha, dia syaitan alaihi laknatullah. Firaun alaihi laknatullah. Eh, dia kata ke orang sedak tu. Bimbel takut ditipu atas kita. Gilipak mari, kena atas kita. Kati. Sebab apa? Sebab bila kita baca iyaka dengan tak tasydid tu, maknanya berubah. Ha, tengok senyap ramai-ramai senyap tak jawab makna apa ni. Makna kata, kebukin ni buat kita tak tahu makna ni. Kok makna ni senyap berat wal berat ni. Tak ketik, tak apa ni. Saya tanya makna apa iyaka dengan tidak tasydid. Tak ada siapa jawab. Dia. Mana Thailand? Mana Malaysia? Malaysia? Ha, mana-mana? Duk mana weh? Mana? Makna gapo? Itu dia lah. Tak ada siapa jawab. Ha, sudah lah. Tak ada siapa jawab. Allah, banyak-banyak. Banyak-banyak. Makna gapo? Ha, banyak. Ha, mana Kaamah kita duduk mana weh, Kaamah. Mana jangan tubik Kaamah weh. Jangan tubik lagi. Mana-mana. Pakat tolong puak kita. Tolong. Hei, kalau kita baca tak kena, kita kena laknat.
กลบาจตะขโนกรเอละนะให้วัดไอ้กว่านะให้วัยดวงอาทิตย์ก็ตัววัยกว่านะวัยดวงอาทิตย์สมบทารีgitu สมบทารีซีดีสปอร์ตซีดีเด็ดนะซีดีนี่ซีดีสปอร์ตตัวเดียวkita nak panggil toke-toke tak ada toke-toke duduk dana ni mana toke-toke duduk mana duduk general mana toke tak general pergi duduk pun tulung-tulung buh sikit tu 907 1903 09 ni mana toke duduk mana cuba kak hak jadi toke-toke tu toke 03 ti amin amin teke 03 ti amin boleh tak apa tu so 2 ikut lah tak apa so apa tak apa 2 apa tak apa 04 ti amin insyaAllah amin ya rabbal alamin buat kita doa tu jemaah hari sungguh bawah insyaAllah amin wa antum mungkinuna bil ijabah dia dapat tipu kita ni tak tak jawab mana ni tanda selalu kalau orang baca Fatihah diperingankan iyaka tidak sebut iyaka tu Fatihah kita tak sah cerak ni non Fatihah kita tak sah sebab praatit ni can kerap buai gitu bukan praatit sangat cahaya matahari lah aku sembuh cahaya bulan, cahaya matahari lah aku sembuh. Perut rakwang kita semua hendak semaya, hendak baca Fatihah. Dan juga saya beri amaran sikit orang hendak mari ambil air tawar tu. Beribu-ribu ni. Allah, lebih lagi orang-orang hendak tipu penyakit COVID. Hendak pocok dah tak rok lah ni. Hendak rebah dung pun ada ni. Ingat molek baca Fatihah. Kena witajdid pada iya tu. Jangan gaduh. Jangan digaduh. Sebab saya suruh baca Fatihah sekali. Atau 3 kali lebih comel. Sekali tak apa dah. Orang nak baca Fatihah sekali ni. Kena baca mula iya kena tajdid. Jangan baca iya. Bila kita baca iya, terbit maknanya cahaya matahari. Bahasa Thai katakan kat ti. Cahaya matahari sang atit tu dia sang atit cahaya matahari lah aku sembah cahaya matahari lah aku ibadah cahaya matahari lah aku minta tolong riap roy orang tu ni lek Qurani kita buat mudah-mudah buat mudah-mudah benda yang mudah tapi kita buat mudah-mudah maka berubah makna dia jadi cahaya matahari pula. Bila cahaya matahari aku sembah, cahaya matahari aku minta tolong, orang panggil bukan lagu tu. Tak kena cerak cahaya matahari, cahaya matahari aku sembah. Jadi majusi. Sabit tu. Orang panggil gapo ni. Pindereng laiat on, maka babo titong an hai tuk tong, cat jin, cerak dah. Ya kena tuk tong, lek cat jin. Masya Allah. Abul Qasam kita reti tak tu? Kak Ati tulis tu. Pindereng laiat on. Maka babo. Ti tong an hai tuk tong. Lek cat jin duai. Abul Qasam peher dak bahasa Thai. Itu dia. Bahasa Thai tu. Bahasa Thai tu. Allah. Kalau reti bahasa Thai labor lah. Labor dah so. Bahasa Allah Ta'ala berlaku. Okay? Tua bahasa Allah. Laiat on sungguhlah. Kalau baca tak kena siap semaya kita tu tak terima. Banyak kakah lagi ni nampak-nampak ni jadi flerok pok ni banyak kakah lagi ni. Laiat on. Jadi jangan digaduh. Baca Fatihah jangan gaduhlah. Kalau gaduh gak temengah gopoh-gopoh gitu. Siap dah lah, siap. Siap dah kita ni deh. Harap. Pia katik baru tahu. Tanya kau tu pula. Tak jawab sangat.
Siapa gantik baru tahu kata La ilaha illallah. Berubah makna sampai tangan tu nah. Ha. Berubah sampai tangan tu nah. Baru tahu jo. Ha. Siapa gantik baru tahu weh. Cuba royak. Ha. Tu dia. Hak royak saat ni tanya saat ni pun tak ada royak. Hak ni pun dah juga. Masya Allah deh. Siapa atik baru tahu dia kata berubah makna sebab ketara tu mu tu. Hak ni macam maka semaya kita tak di, tak disahkan. Tak dirasmikan. Tak sah mana tak jadi. Tak pakar. Bahasa kenapa kata tak pakar. Semaya tak pakar. Bila tak pakar dia. Tak pakar lagi tu. Masya Allah. Itu hai akan jagalah kami dan FC kami semua. Ya Allah. Menjagalah semaya mereka. Ha, tu dia ni. Runan lewkah. Ha, kat rumah kita baru tahu lama dah. Ha, mudah-mudahan. Orang tak tahu lagi dia tahu lah hari ni dah. Mudah-mudahan dapat kita beki. Dapat kita jaga. Dapat kita buat gapa dia panggil. Dapat kita jagalah. Semoga-moga. Ha, dengan sebab kita jaga ni. Orang panggil selamat kita. Selamat kita. Alhamdulillah. Itu dia Masya Allah deh. Selamat kita daripada tak sah semaya tu lah. Ya bila semaya tak sah, ya Tuhan tak terima. Bila tak terima, ya salah kita. Ya pelik kot tu. Ya tak terima, ya salah lah kita. Kena masuk dengan aku. Orang okay, semaya Tuhan tak terima. Jadi buat sedap kan. Eh? Semaya Tuhan tak terima, kita ni salah. Bukan Allah salah nak, kita salah. Bila kita salah, kita kena menerima pai apa panggil kam kita, tong rap kam kita mana kena masuk ni aku. Oh mari sibuk nah. Ha, ya Allah tak tipu sungguh telefon kita ni dia terosak kita ni orang seribu masuk seribu. Insyaallah kita doa amin. Nanti nak doa dulu. Ya Allah ya Tuhan kami Allahumma adkhilna wa iyyahumul jannah. Ya Allah permasuklah kami dan FC kami semua. Ya Allah kos laginya mereka ada un mari 1,500, 200, 200, 100, 110, 120 semua ni. Ya Allah akan permasuklah semua. Ya Allah dengan kemegahan Nabi Engkau Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan kemegahan bulan Muharram, dengan kemegahan hari Jumaat hari ni di bulan Muharram ni, supaya akan permasuklah kami semua ke dalam syurga kamu ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Ha, doa pandak ya, tapi dia Tuhan terima siap panjang sampai ke dalam syurga esok. Amin 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 amin. Ha, tu je deh. Ingat molek orang yang dengar ni tiga perkara kita nak. Satu imam imam adil, yang kedua orang puasa, yang ketiganya orang mazlum, orang kena buat nyanyo, orang ni berdoa tu tak tolak. Orang ni kata amin pun tu tak tolak. Allah, orang duk kena mazlum weh. Siapa kata orang kena zalim? Orang puasa, tolak amin sikit. Tapi hari ni ada orang puasa dah. Dia puasa sena khomis Jumaat. Ada? Hari Jumaat tu makruh puasa. Melaka kita reka. Jumaat satu. Khomis Jumaat. Jumaat satu. Reka habis. Ha, tak apa. Itu je deh. Ha, habis. Kita pergi kepada yang keberapa itu. Eh? Berapa kat mahal yang keberapa. Kita royak hari tu. Kata seteru syaitan dia. Saya suruh tanda belakang. Dah hari tu dah beta tanda lagi. Eh? 15 semua. Kita gustar semula deh. Muka banyak hari. Yang pertama anta engkau hi Muhammad seteru aku. Oh, masya-Allah hud hiam sungguh iblis. Dia pakai kecep betul-betul. Mung hi Muhammad seteru aku. Yang kedua imamun adil. Imam orang pemerintah. Orang pemimpin tapi adil lah. Tak leh. Tak leh. Orang adil eh. Ha seperti tu imam kampung ya ada tu imam adil. Eh? Oi tak leh sama sekut eh tak leh. Ha tu imam adil. Hak tak adil pun banyak, hak adil pun banyak. Ha mana kita. Yang ketiganya orang kaya mutawadhi, orang kaya yang tawaduk. Dia tak kecil besar, dia tak muk dia panggil. Walaupun dia kaya. Dia tak tunjuk kekayaan dia. Dia tak tunjuk kemegahan dia. Dia tak tunjuk kebahagiaan dia. Ha dia
supaya takut pecah hati orang-orang yang tidak kaya. Sebab tu orang kaya jangan dia mau di depan orang susah. Itu tak kena cara. Dia panggil apa tu? Menyedihkan perasaan bagi orang susah. Sebab kita ada royak kekayaan kita. Lain pada kita royak, kita kaya, kita bantu dia. Kalau kita royak kekayaan kita ni, kita tak bantu dia. Menyusah hati dia. Tak boleh. Tak boleh lah lagu tu. My die. Haa, dia super ni lah. Super orang dia post makin ni tu. Haa, kalau kita kira-kira tu, comel ke tak? Haa, tanya beta tak apa? Beta kita deh. Haa, kalau kita post ahan, hak kita jual. Lebih lagi boleh poso. Boleh Ramadan, boleh poso. Haa, sebab boleh poso ni ada apa? Ia ada telat Ramadan. Siapa telat ni buh dalam Facebook kita sebar kita comel ke tak. Saya tak usah kata lagi comel tak comel, nak tanya orang-orang dengar tu, nak tanya FC kita semua. Comel ke tak kita post makanan sedap-sedap? Masya-Allah, orang tengok aliyu ceruk tu sedap. Aliyu ceruk, Allahuakbar. Nak tanya FC kita semua, comel ke tak? Mana Kak Nuru? Kak Nuru kata kosip, nanti sutah, nanti sekejap. Nak tanya orang ni. Kena tak jawab ni. Lewat ni. Dia comel ke tak comel? Kita post makanan. Tak comel. Kak Nuru kata tak comel. Tak comel deh. Tak comel. Sungguh ke tak tak comel? Sungguh. Bahawa apa? Tapi sore je jawab tak comel. 100 orang lagi senyap. Masya-Allah deh. Nak minta lagi sore ni sikit ni. Orang 100 lebih ni. Orang jawab sore je tak comel. Pus makin ni tak comel. Sore jawab gano ni. Gano ni orang lain katik jawab weh. Tu dia. Orang lain kata jawab. Comel kau tak? Lah nak kamu kita comel ke tak? Kita buat makan ni. Pus turun kita. Allah. Orang tak ada tengok. Masya Allah. Dia boleh makan sedap. Dia siapa kepada negara ni. Di Palestin ke apa. Di Gazah ke apa. Kita pus tu tak? Masya Allah. Dia duduk susah. Di sana ni. Nak makan tak ada. Nak minum pun susah, nak makan pun tak ada. Lepas kita pergi post lagu tu siapa di sana. Tak? Demo tak susah dengan nak perah nyawa demo di sana. No. Inilah. Jadi, gitulah deh. Yo, yom maidi nenon ka. Fairuzan deh. Yom maidi nenon ka. Bila kata maidi nenon. Ne patut non. Tu dia. Masya Allah, apa kita nak ukur ambil mana ni? Tak molek. Dia Muhammad Ghazali kata tak molek. Tak comel lah, tak bagus lah kita dia. Lepas tu kita pakak beri paham. Tu dia deh. Maka ingat molek. Orang kaya yang tawaduk syaitan seteru dengan dia. Dia nak sombong. Orang kaya sombong. Itulah kekasih bagi iblis alaihi laknatullah. Orang kaya sombong. Orang kaya pula dahnya sombong dengan harta punya sebab Abu Lahab tu. Jekah Nabi. Itu dia. Tabat. Yada Muhammad. Tabat yada Muhammad. Bahasa kita apa tabat? Benasolah dua tangi Muhammad. Tabat yada Muhammad. Benasolah dua tangan Muhammad. Allah tu Abu Lahab kat tidur. Bukan orang luar, pak saudara ya, tapi dia ni mari tak selera. Dia mari tak selera. Tetap ada berasa dah masa tu. Dululah
dulu beranak Aminah beranak ke dia, beranak ke Muhammad ni, dia lah mula-mula merdekakan sahaya dia nama Suwaibah tu. Dia hak mula-mula merdekanya. Tiba-tiba akhir dia lah juga mula juga kah. Mula juga kah bila Nabi Muhammad diperintah menyapa, wa anzid ashiratakal aqrabin. Hai Muhammad, mu kena anzid, mu kena beri menakuti kepada adik-beradik kamu aqrabin. Ha ha ha, tu dia. Dia mula juga kah. Maka Tuhan baca, Tuhan kata. Hak kita baca tu dalam tabbat yada Abi Lahab. Ai akhir ayat turun tabbat yada Abi Lahab. Ha, dia panggil apa tu? Dia kata ke Nabi, tabbat yada Muhammad, ayat turun tabbat yada Abi Lahab. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Tak mengkayakan, tak boleh melepaskan daripada azab Allah maluh. Harta dia, kaya dia, tak boleh buat apa. Usaha dia, meh, tak boleh. Nak tebuh dia daripada niaga dia dengan sebab harta dia, tak boleh. Kau kuat, kau teruk dah. Anak pinak dia, anak menantu dia tu, nak menegah dia daripada azab niaga Allah, hei, tak boleh. Itu mana, ma agna anhu ma luhu wa ma kasab. Oh, itu dia. Sedap weh. Ha, sedap kita baca tabak. Saya sela naron zata lahab. Masya Allah. Allah tu dia deh. Ha, ni. Sabit tu lah. Ha, sabit tu. Ha, tu sabit kita kena tahu tiga-tiga dah. Ha, baik. Ha, kita boleh. Yang keempatnya orang menego yang benar. Tajirun sadikun. Orang menego ramai-ramai. Dalam FC kita banyak orang dia menego, beli barang, jual barang, beli barang, jual barang, beli kayu, jual kayu, beli ikan, jual ikan, beli menisa, jual menisa, beli itu, beli jual itu, apa yang menego lah kata. Kalau beli ikan, jual si kerabu tu, dia tak panggil menego. Ha, beli ikan, jual ikan, beli nasi kerabu, jual nasi kerabu, ha, itu menego. Beli 10, jual 11, beli 11, jual 12. Ha, tu orang panggil tajid, orang menego. Nak sadiq, orang benar. Jangan dia supah. Kadang-kadang orang Arab golek, wallahi. Kita nak pergi beli wahtama je, udah lagi wallahi. Wallahi asli. Ha, wallahi jadid. Ha, tu dia, tamah baru. Ada anak pak dah, wallahi semata. Masya Allah. Orang Arab yang lekat mulut, wallahi, wallahi, wallahi. Ha, tu dia, orang kita jarang. Orang kita jarang. Ada juga wallahi tu. Ha, tapi jarang-jarang lah. Ha, kebanyak kita tak sebut lah wallahi ni. Orang kita Jawi ni. Orang Arab biasa ya. Wallahi. Wallahi. Kita belikan serubai. Ingat lagi. Tanya asal ada. Asli. Asli. Ha, apa nama tiga ke nama dua gitu. Waktu buat klik di hotel. Royak ke. Ha, mata tak bukan lagi. Bukan asli lagi. Wrong asli lagi. Hai, bahang berat tengok tu. Ambil nama tu, hai wallahi. Ha, sahabat tu kena bayar tu. Kalau asal kena bayar, ki parak orang okay, supah. Ha, orang okay, nazar, tak pernah nazar, kena bayar ki parak. Orang okay, supah, ha, tak bayar ki parak, kena bayar. Tak buat dia supah, kena bayar ki parak, supah. Kafarah yamin, dia panggil. Ha, jadi, ha, maka harap pebesar kepada orang menego. Orang menego semua. Amin. Betul lah. We betul lah orang menego semua ni. Banyak ni orang menego ni. Ha, jangan dusta. Jangan bohong. Kau yak betul apa dia ni. Hak betul tu berkatnya. Hak belak tu lekatnya. Gitu. Ha, orang menego banyak ni. Tak, kat mah tak. Kat tidak orang menego lebih bilik kita ramah ni. Ha, tu bohong. Tengok dia tu baru ni mari. Dia tetap sedap, tak faham. Ah, siap dia tu. Dia tetap sedap, dia tak faham. Dia kena faham tu baru sedap. Siap orang ni. Dibalakan. Dibalakan. Kena nak be sedap, kena faham. Tak faham, tak sedap. Lah, siap orang tu. Itu dia. Siap dah lah orang tu. Ah, nak be sedap, kena faham. Jangan-jangan. Tak kelip modal, tak boleh. Ha, wal kidbu ni yahdi ilal pujud, al pujud yahdi ilal nar.
bohoni gi kepada jahat, menarik gi kepada jahat, jahat ya tarik tuai dia gi kepada nar niako walaiyazabillah. Wal pujud yahdi ila nar, jangan ya tarik gi kepada niako al pujud. Jangan nasihat-nasihat, jangan orang nego semua, janganlah bohong, koyak molek. Itu dia orang alim takhasya'a, orang alim yang khosyuk. Itu dia orang alim tak khosyuk tu orang panggil kekasih syaitan. Orang alim yang khosyuk seteru syaitan, masya Allah. Orang alim khosyuk, Allah. Itu dia ni betul ni, payah jugalah kita nak boleh dapat, nak boleh pan satu-satu blok ni payah juga ni. Satu dan kepada dan, dan, dan ni payah juga ni. Orang alim yang khosyuk, jadi alim yang kesok tu banyak, alim yang khosyuk tu payah. Sabit syaitan kata seteru dia tu. Itu dia insyaAllah ni. Ia kena orang mukmin nasih, orang mukmin tapi berahi nasihat lah kepada orang, berahi nasihat. Lebih lagi tok guru berahi nasihat. Jari mana tok guru tidak nasihat? Sebabnya ad-din an-nasihat, ugamu kena nasihat. Ugamu ialah nasihat. Seperti ngaji ad-di apa, al-hajju arafah, at-taubatu nadamah. Ha, taubat ialah menyesal, haji ialah arafah. Tak ada arafah bukan haji. Ha, tu. Bila kata tak ada nasihat, salah tak ada agama. Salah tak gitu. Soalah gitu. Ad-din an-nasihat, agama ialah nasihat. Ha, kena ada basuh, nasoha, kena ada membersihkan, duk tapih supaya baik bersih. Ha, tepah krong, 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 nak jadi bersih, tu nasoha. Syaitan dia tak ambuh nasihat, dia bersih, dia tak bersih. Ha, tu dia tak? Orang bersih lah, dia tak suka kepada tak bersih. Orang tak bersih, dia tak boleh walaupun tak, tak bersih. Orang biasa duduk lecemai, dia tak boleh. Polok, dia tak boleh sebab dia biasa gitu. Ha, tak silap gitu. Yang keanehnya, orang mukmin rahimul qalbi. Orang mukmin rahim, orang ada sifat kesia belah kepada kepada orang, kepada binatang, kesia kepada binatang, dia kepada makhluk Allah. Ha, lebih lagi anak yatim. Hak kita royak kemarin dah. Anak yatim. Itu dia dah. Orang-orang yang bui senyap teriak kepada anak yatim, Allah kata, "Hei malaikat aku mu naik saksilah. Orang tu tu, orang tu tu an ardiyahu yaumal qiyamah, bahawa aku redakan orang tu pada hari kiamat esok." Hari kiamat esok Tuhan redha kepada orang yang apa, askatahu, orang yang mendiamkan anak yatim duk menangis, anak yatim duk teriak. Kita gi daya, gi pujuk, gi daya, gi bui, gi gapo tu supaya dia senyap teriak dia tu. Balasnya Tuhan esoknya, an ardiyahu, aku redakan orang tu. Amin, amin, amin. Betah weh, kita pakat wak weh. Mana sahaja anak yatim duk duka cita, di mana sahaja anak yatim duk menangis, semua kita kena pujuk gaya supaya dia dapat suka dengan sebab kita. Moga-moga balasai apa, balasai Tuhan Esa dapat redha kita dengan Allah. An ardiyahu. Ha, Tuhan kata, "Hei malaikatku, isyhadu ya malaikati, isyhadu annahu man askatahu wa arda an ardiyah yaumal qiyam, aku redakan orang tu pada hari kiamat." Ho, ho, ho. Ya redha dunia ni bahasa pun tak payah kat ti, redha hari kiamat. Oh, hok ni lah hok nak sekali insya-Allah. Insya-Allah, lebih lagi kemarin dulu ni dak. Hari Asyura, tapi belalah. Belalah kat ti ya gini. Hari Asyura tu sebagai butrian kita, sebagai mebut, mebeb. Itu dia. Hari Asyura ke mebeb kita. Pak kita lian beb dia tu heret mari sampai setahun. Itu dia.
Bukan nanti hari Ashura saja nak gabuh pala. Hari tak Ashura apa tak apa. Ha, bukan nanti kata nanti hari Ashura nak semaya baca Kulhu 15, 15, 15, 15 tu. Hari tak Ashura apa tak apa. Bukan nanti kena ada Ashura nak ziarah orang alim. Boleh ziarah semua. Ha, tak gitu ke? Tak gitu ke? Hari Jumaat ni eh. Ziarah Allah. Di akhirat Isyak ni. Itu dia dia. Sabit tu hari Jumaat. Comel kita ziarah. Makan jamu weh lagi. Ya hari Jumaat dua kata. Ziarah dengan jamu. Okay. Royak gitu eh. Itu dia. Ha? Hari pun mula-mula hari Sabtu deh. Ziarah bapak. Hari Sabtu ziarah anak akan bapak. Hari Sabtu ziarah bapak anak akan bapak. Hari Ahad ziarah bapak akan anak. Hari Senin ziarah murid akan guru. Hari Senin weh. Ingat molek. Hari Senin ziarah murid akan guru. Hari Isnin ziarah murid akan guru. Hari Selasa ziarah guru akan murid. Ha, tu dia. Comel-comel. Buat salah. Buat salah ke ayah weh. Tu dia. Ha, ziarah guru akan murid. Rabu, ziarah umat akan Nabi. Khamis, ziarah anbiya akan ummah. Tu dia. Jumaat, ziarah makhluk akan Allah Subhanahu wa taala. Comel. Tu dia. Comel sekali, comel sekali dia. Allah, tu dia deh. Ha, jamu pula, jamu pula. Hari Sabtu kita boleh makan jamuan Adam di syurga Jannatul Khuldi. Ha, tu dia. Hari Ahad jamuan Nuh syurga Jannatul Naim. Gapo Naim? Serenak, suka. Oh, supaya orang boleh nikmat serenak je. Suka orang boleh nikmat dah. Tu mana Naim? Jannatul Naim. Ada masjid Jannatul Naim. Syurga yang suka je tu Naim. Oh, Masya Allah. Ha, biar orang pergi sejik suka. Ha, tu dia deh. Suka nama dia. Tu dia. Hari Ahad, hari Senin. Jamuan Ibrahim. Syurga Jannatul Firdaus. Ya kekasih tu hadut situlah dia. Hari Selasa. Jamuan Musa. Musa. Jannatul Ma'wa. Hari Rabu eh. Jama apa? Jamu Isa Jannata Adnin. Pada hari Khamis jamuan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di bawah kayu Tuba nama dia. Oh, hari Jumaat jamuan Allah Rabbul Alamin di dalam syurga Darul Jalal. Tu dia deh. Padah. Masya Allah, hari ini kita buat dua perkara besar-besar deh. Satunya ziarah, yang keduanya kita jamulah. Ha, maka terima kasih kepada deh kita kaum ibu dan bapa yang boleh kita buat perkara yang comel-comel di hari yang comel semacam ni, bulan yang comel di macam ni. Rebutlah peluang ke amasa kita, rebutlah peluang ke amasa ya Allah bui kepada kita semua. Untuk kita kumpulkan, untuk kita himpunkan segala amal kebaikan kita untuk hari yang tidak ada manfaat, tidak ada guna dah. Yaumala yanfa'u malun wala banun illa man atallah biqalbin salim. Mereka yang jumpa dengan Allah dengan hati yang selamat, insya-Allah. Mudah-mudahan kita bertemu dengan Allah di akhirat esok dengan balasan yang banyak, balasan yang jazil. آمين يا رب العالمين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم يا الله terimakanlah segala kebaikan yang kami buat di hari ini, segala kebaikan yang kami kerja di hari ini, segala kebaikan yang kami niat pada hari ini ya Allah akan terimakanlah. Tidak ada yang menerima, tidak ada yang membalaskan, akan balasai kami semua. Melainkan Engkau sajalah yang dapat membalas, yang dapat memberi untung baik jahat semua, ya Allah. Tidak ada yang lain melainkan Engkau sahaja, ya Allah. Bulan ini bulan Muharram, bulan ini bulan besar, ya Allah.
Boleh melio, engkau juga mengatakan pada tazlimu pin pihinna, maka kamu jangan zalim pada bulan yang 4 ni. Bulan yang 4 ni walaupun kita kata bulan lain pun tak boleh kita nak buat zalim, tapi tu has book cost. Fala tazlimu pihinna, jangan zalim pada ini bulan, pada ini bulan yang 4 ni. Begitulah, inilah isyarat pada hai kiat, isyarat pada hai kiat bui kemelia eh kepada ini bulan dengan kita kerjakan amalan-amalan kebaikan sebagai amalan kekal abadi kita insyaAllah. Maka untuk di pagi ni saya ucap jutaan terima kasih semua kosnya kepada mereka dok chair, dok on, gapo semua sekali. Kita doalah supaya Allah Ta'ala bayar kepada kita semua akan jannah, akan syurga subhanahu wa ta'ala, syurga Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Allahumma adkhilna wa iyyahumul jannah. Ya Allah, permasuklah kami semua dan mereka yang beri sumbangan wala sekuk, wala dua kuk, wala sepuluh, wala dua puluh, empat puluh, lima puluh, seratus, dua ratus, seribu, dua ribu, sepuluh ribu, tiga puluh ribu, seratus ribu. Semua ni ya Allah akan bayar syurga kamu jannatal firdaus, dan juga berilah jamuan-jamuan syurga kamu kepada kami semua ya Allah. Menjamulah pada kami semua, membagilah pada kami semua ya Allah. Sekarang mereka on seribu pula ni ya Allah, kamu jangan mensia-siakan harapan kami, harapan mereka itu. Ya ampun, saya akan ampun kesalahan. Dia akan builah jamuan kepada kami semua ya Allah, jannatal firdaus bersama dengan nabi kami, rasul kami, kekasih kami, firdaus apun rasul kami Ibrahim alaihi salatu wassalam. Amin ya rabbal alamin. Ha, insyaallah. Ha, tadi nak pergi ziarah kubur ya comel. Ha, hari ni boleh kita ziarah kubur. Orang lelaki boleh, perempuan boleh. Tapi orang perempuan kita duduk pas belah lah. Ha, duduk pas belah. Kalau orang tak ada nak pergi ke tak kubur pun tak ada gapo lah. Ha, jangan hak uzur tu tak sah lah. Hak uzur tu wala tak titik pun tak sah juga. Ha, tak titik tapi tak sah juga. Ya, apatah titik. Ha, ha, sebab kita nak haikiat kepada kubur tu. Ha, padahal ulama kata hak tak sahnya hak titik tu lah. Hak tak sahnya hak tak titik tu ya, ya tak sama dengan hak titik. Kalau gitu kita ambil lebih gini lah. Bila orang haih tak usah naik atas kubur lah, walaupun dia tak titik. Ha, walaupun dia jaga cukup alat kakah dia tu, tapi tak tak sesuai juga dengan sebab kita duduk di dalam cema kita tu. Sebab dalam bahasa kampung dia panggil mari cema. Mari cema. Ya amin ya rabbal alamin. Cukuplah kita doa amin. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. 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 Allahumma lakal hamdu la ilaha illa anta. Anta rabbi wa ana abduka amantu bika mukhlishan laka dini. أصبحت على أهديك ووعدك ما استطعت وأبوء إلي وأتوب إليك من سيء عملي وأستغفرك لذنوبي إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. آمين يا رب العالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلها واحدا إلها واحدا صمدا لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولم يكن له كفوا أحد. لا إله إلا الله وحده لا شريك له أحدا صمدا لم يلد ولم يولد
วะลัมยะกุลละฮูกุฟวันอะฮัดลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์วะห์ดะฮูลาชะรีกะละฮ์อะฮัดันซอมะดันลัมยะลิดวะลัมยูลัดวะลัมยะกุลละฮูกุฟวันอะฮัดลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์วะห์ดะฮูลาชะรีกะละฮ์อะฮัดันซอมะดันลัมยะลิดวะลัมยูลัดวะลัมยะกุลละฮูกุฟวันอะฮัดลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์وحده لا شريك له إله أحدا أحدا صمدا لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد لا إله إلا الله وحده لا شريك له أحدا صمدا لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد لا إله إلا الله وحده لا شريك له أحدا صمدا لم يلد ولم يولدولم يكن له كفوا أحد لا إله إلا الله وحده لا شريك له أحدا صمدا لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد لا إله إلا الله وحده لا شريك له أحدا صمدا لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد لا إله إلا الله وحده لا شريك له أحدا صمدا لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد Ya Allah, ya Tuhan kami, dengan kemegahan Nabi Engkau Muhammad, kekasih kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan kemegahan bulan Muharram, ya Allah, sampaikanlah pahala bacaan kami kepada junjungan kami semua, kepada anbiya, kepada al-mursalin, junjungan kami Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kepada semua anbiya, al-mursalin, asy-syuhada, as-salihin, dan kepada ulama il-amilin, dan kepada amwatil muslimin wal mu'minati ajma'in. Ya Allah, ya Tuhan kami, taufiklah kepada kami semua, ya Allah. Ramai di kalangan FC-FC kami, ya Allah. Ramai juga di kalangan hak bukan FC pun, ya Allah. Engkau taufikkanlah kepada mereka dan kami dapat kami membacakan syahadah Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah ilahan wahidan samadan lam yattakhid sahibatan wala walada wa lam yakul lahu kufuwan ahad, supaya kami dapat membacakan sekalipun tak podah lepas daripada semaya subuh, dapat kami membacakan, akan dapatlah kaminya untung baik kami 40,000 sawaban, 40,000 hasanatan, boleh 40,000 kebaikan ni, ya Allah, 40,000 kebaikan ni, ya Allah, akan bagilah kepada kami sebagai cincuk kepada kami semua, ya Allah, cuk yang banyak sekali, nasib yang banyak sekali pada kami, ya Allah, dan taufiklah pada kami dapat kami membacakan 11 kali La ilaha illallah wahdahu la sharika lah ahadan samadan lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad, dapat kami membacakan 11 kali lepas daripada semaya subuh, ya Allah. Banyak lagi di kalangan kami-kami semua ni yang tak dapat membacakan, tak dapat ambil bahagiakan 11 kali kemudian daripada solat subuh, ya Allah. Ya Tuhan kami, taufiklah kepada kami semua, ya Allah, dapat membinakan satu mahligai setiap hari, ya Allah, dengan melalui semaya sunat 12 rakaat sehari semalam, ya Allah. Taufiklah kepada kami, taufiklah kepada kami semua, ya Allah. Kami ni ada masa tapi kami nak buat tak boleh, kami ada masa kami nak beri tak boleh, ya Allah. Kenapakah begitu, ya Allah? Di kalangan kami semua ni, mereka adanya masa, mereka sibuk, ya Allah. Tapi mereka yang sibuk dapat buat, mereka yang tak sibuk, mereka tak dapat buat. Itu menunjuki katanya semua itu daripada Engkau, ya Allah. Engkau beri, boleh. Engkau tak beri, maka tidak boleh. Semua itu merupakan ujian daripada kamu, ya Allah. Di kalangan kami ada mereka yang sibuk sungguti, tapi mereka dapat buat sungguti. Mereka sibuk sungguh, mereka dapat buat sungguh, ya Allah. Itulah menunjuk katanya sudah di kamu belaka, ya Allah, dapat memberi, dapat menjalankan semua, ya Allah. Birahmatika ya arhamar rahimin, birahmatika ya arhamar rahimin. Hari ini merupakan hari kiamat, ya Allah.
Rasul kamu dah beritahu kepada kami kata kiamat akan berlaku pada hari Jumaat. Kiamat akan berlaku pada hari Jumaat, ya Allah. Tapi di hari ini kiamat belum lagi berlaku, ya Allah. Oleh yang demikian, untuk kami semua ni ada lagi masa, ada lagi peluang, ada lagi bahagia kami ni untuk kami nak menambahkan, nak isikan amal-amal kami dalam umur kami yang sikat begini ni. Kalau ada dengan umat dulu 100 tahun, 200, 300, satu riwayat 300 tahun, 400 tahun tidak ada orang mati seorang zaman tu, maka di kalangan kami ni umur yang sikat ada 50, ada 60, ada 70, ada 80, ya Allah, 100 tu jari orang dah. Kalau gitu, oleh yang demikian akan berilah peluang pada kami, dapat kami hijaukan sedikit, dapat balasnya banyak. Hijau hanya sikit sahaja tapi balasnya banyak, ya Allah. Itu murah daripada kamu, ya Allah. Sebagaimana tadi orang dapat syahadah boleh 40 ribu pahala, orang dapat baca la ilaha illallah dapat 2 juta pahala. 2 juta 40 ribu ini akan bagilah pada kami semua, akan builah kepada mereka. Dia amin, amin, amin di rumah masing-masing, ya Allah. Maka tidak ia memberi mereka yang akal, ya Allah. Tidak ia menyepit meluah mereka, kamu lah membukakan pada kami semua, ya Allah. Innaka ala kulli syai'in qadid. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah. Allahumma rzuqna taubatan nasuha qabla al-maut. Allahumma ya muqallibal qulub, sabbit qulubana ala dinik, sabbit qulubana ala dinik, sabbit qulubana ala syukrik, sabbit qulubana ala ta'atik. Allahumma akhtim, Allahumma ja'al akhir kalamina minad dunya qawla la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Ya Allah, taufiklah pada kami, khasnya orang lelaki, ya Allah. Sudah pada jemaah mereka hari ini, hari jemaah hari ini, sudah pada hari jemaah hari ini mereka jangan ubah kaki lagi. Bacalah Qul huwallah 7 kali, nak comel Fatihah 7, Qul huwallah 7, Al-Mu'awwazatain pun 7, Qul a'udzu birabbil falaq 7, Qul a'udzu birabbin nas 7 kali. Mudah-mudahan ampun Allah dosa yang lepas, dosa yang lepas, dosa yang kemudian, dan juga diberikan minal ajri bi adadi kulli man amana billahi wa rasulih. Mereka yang beriman dengan Allah atas dunia ni, berapa ribu, berapa ratus ribu, berapa juta, berapa puluh juta, berapa ratus juta, mereka yang beriman dengan akal, ya Allah, akan bagilah kepada mereka yang membacakan Fatihah 7, Kulhu 7, Mu'awwazatai 7, Man Al-Falaq 7, An-Nas 7, lepas daripada semaya jemaat, belum daripada ubah kaki mereka itu, ya Allah. Kelebihan ini, ya Allah, akan beri pada hari ini. Maka jangan akan melupuklah kepada FC kami, kepada kami dan FC kami semua, jangan akan melupuklah. Bila kami luput perkara ni, ya Allah, kami rugi besar hari ni, ya Allah. Banyak lagi di kalangan mereka yang tak dapat membaca, tak dapat ambil bahagia, banyak lagi, ya Allah. Maka akan taufiklah, hidayahlah kepada kami dan kepada semua FC kami. Amin. Innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirah hasanah wa qina azabannar wa qina azabannar wa qina azabannar wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu.